Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan pembuka pekan ketiga Liga Inggris musim 2023-2024 yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, daftar top clean sheet sementara dan jadwal pertandingan berikutnya. Hasil pertandingan pembuka pekan ketiga Liga Inggris 2023-2024 hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023. Chelsea menang 3-0 versus Luton Town. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris peringkat 1 sampai 10. Brighton and Hove Albion memimpin dengan mengoleksi 6 poin hasil dari 2 pertandingan, unggul selisih gol dari Manchester City dan Arsenal yang menempati peringkat kedua dan ketiga. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris peringkat 11 sampai 20. Di dasar klasemen ada Luton Town yang telah bermain sebanyak 2 pertandingan dengan torehan 0 poin. Berikut daftar top scorer sementara Liga Inggris musim 2023-2024. Peringkat 2 besar masih ditempati oleh Solimas dan Brian Mbeumo dengan masing-masing telah mencetak 3 gol. Berikut daftar top assist sementara Liga Inggris musim 2023-2024. Berikut daftar top clean sheet sementara Liga Inggris musim 2023-2024. Jadwal pertandingan pekan ketiga Liga Inggris 2023-2024 hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pada pukul 18.30 sore waktu Indonesia Barat, Bournemouth akan menghadapi Tottenham Hotspur live streaming di aplikasi video. Pada pukul 21 malam waktu Indonesia Barat, Everton akan menghadapi Wolverhampton, disiarkan langsung oleh Moji TV. Pada pukul 21 malam waktu Indonesia Barat, Brentford akan menghadapi Crystal Palace live streaming di aplikasi video. Kemudian pada pukul 21 malam waktu Indonesia Barat, Manchester United akan menghadapi Nottingham Forest live streaming di aplikasi video. Pada pukul 21 malam waktu Indonesia Barat, Arsenal akan menghadapi Fulham live streaming di aplikasi video. Dan pada pukul 23.30 malam waktu Indonesia Barat, Brighton and Hove Albion akan menghadapi West Ham United live streaming di aplikasi video. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.